8 Februari adalah hari kelahiran seorang penulis novel petualangan dunia. Selengkapnya dalam Today's History. Februari 1828, Jules Gabriel Vernier lahir di Nantes, Prancis. Ia dikenal sebagai bapak pelopor cerita science fiction modern. Pada 1850, Vernier mengawali karirnya sebagai penulis naskah teater drama dan opera. 1863, ia menerbitkan novel berjudul Five Weeks in Balloon. Bercerita tentang kisah penjelajahan Afrika Tengah dengan balon udara. Novel perdananya ini berhasil raih sukses. Sejak itu ia menulis puluhan novel petualangan yang kemudian diterjemahkan ke dalam 140 bahasa. Beberapa di antaranya diangkat ke layar lebar seperti The Mysterious Island, Journey to the Center of the Earth, and Around the World in 80 Days. Wow. Oh, Around the World in 80 Days, itu yes, salah satu days. Film favoritku. Jadi kalau misalnya dulu tuh, pertama sebenarnya kalau boleh jujur ya, jadi pada saat melihat film itu pertama kalinya saya jadi pengen menjelajahi dunia. Oh. In a balloon, tapi ternyata nggak bisa. Tapi ya lewat darat aja, bukan lewat darat aja.